MTG bonsai menyediakan bonsai. Wah, ada pot juga nih. Kebetulan ini ada pot. Mumpung ada pot, kita tanya-tanya dulu. Weh, halo bosku. Halo, Bos. Salam dulu. Ini, Mas. Jadi saya itu kan di rumah ada bonsai. Ya. Terus mau saya ganti potnya. Yang cocok itu pot apa ya? Ukurannya 30, Mas. Ukurannya 30. Pot ukuran lamanya itu 30, bentuknya kotak. Oh. tapi gayanya kayak mas cocok nggak mas wah yo gak cocok no mas gak cocok gak cocok mas. kalau sket gaya eh, gaya eh, potnya apa mas kalau sket itu potnya yang tinggi tinggi mas oh bisa diambilin mas, mas. contohnya mana mas contohnya ini mas tuh sini aja ini aja kayak gini yang ini kecil ya mas ya itu untuk sket mas untuk sket kayak gini cocok mas wah tapi kurang kurang gede mas kurang potnya gede. mas kurang gede mas. ada di kita yang besar Ini untuk gaya kasket juga cocok, mas. Oh, itu ya. pas itu, mas. Nah, kalau itu pas. Oh, kalau kasket itu harusnya pakai pot gini ya, mas? Iya pakai pot gini, mas. Oh, kalau Soalnya pot kan yang kotak itu ke bawah, mas. Kalau pot kotak ya juga bagus, tapi ya kurang, mas. Kalau menurut saya, mas, kurang. Iya, mas. Oh, jadi kalau kasket itu harus potnya gitu, mas? Iya, mas eh. Oh, macem-macem berarti, mas ya? ya macam-macam, mas. Gaya, uh, gaya-gaya bonsai kan banyak, mas. Hmm. Tuh potnya juga. Sendiri-sendiri mas, nggak hmm. terus sama potnya tinggi semua, enggak mas Menyesuaikan Menyesuaikan ya uh, Terus kalau yang pot-pot kayak gini tuh yang cocok apa mas ini mas? Kalau ini cocoknya itu buat pohon formal, informal itu cocok mas Formal, informal Oh gitu, itu harganya berapa mas itu mas? Itu cakep mas? 105 105.000 Semen Mas ya. Pot semen. Pot semen 105 ribu Wah, yo murah ini. Cakep lagi. Buat sendiri nih, Mas. Ini ya buat sendiri ya. Kalau saya mau request ukuran? Bisa, bisa sangat bisa. Sangat kalau dengan mau request ukuran di MTG MTG pun saya bisa. Tapi untuk estimasinya mungkin seminggu atau ya semingguan lah. Oh, semingguan ya, ya semingguan banyak pot di sini mas ya. Kalau yang bulat-bulat ini mas, kalau yang bulat ini lebih ke gaya pohon apa mas ini mas? Kalau bulat-bulat kayak gini cocoknya di gaya 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 bunjin mas kalau misalnya mas. Oh uh, gaya gaya bunjin. Bunjin iya. itu yang gimana mas? Pohonnya tinggi gitu mas, tinggi terus daunnya ada di atas. Oh daunnya, daunnya di atas. Di sini pohonnya di, di sini. Oh gitu. Oh. Di sini ya, gini mas. Ya, mas? Gini mas. Oh, Oh oh. Gini oh. Ya. Ya. Gitu, mas. Oh gitu, tuh pot bulat. Kita sambil belajar-belajar sambil tanya-tanya nggak apa-apa monggo, monggo. Sambil tanya-tanya. Wah banyak ini guys ya. Nah ini ada pot yang kayak gini juga, yang kayak gini. Berarti bonsai itu potnya menyesuaikan sama gaya pohon. Ya, nah kayak gini mas, yang pot tipis-tipis kayak gini. Hmm. Tadi ini baru laku satu oh. pot. Tipis-tipis kayak gini itu biasanya buat gaya bonsai yang anu mas, panorama, panorama gitu mas, panorama, iya buat oh. hutan-hutanan gitu mas. Oh iya, 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 saya ya, pernah ya. lihat di pameran tuh yang ada banyak batangnya itu, mas. ya tipis-tipis ya. itu buat pohon panorama, itu. Panorama, panorama. Oh itu juga sama, ini juga sama. Ya, ini juga bisa buat panorama hmm. yang tipis-tipis buat panorama cakep. Jadi kalau misalkan ini pohon tipe, pot tipis kayak gini saya kasih formal gitu berarti nggak cocok mas ya? Ayo udah cocok, no, cocok, ya, ya. cocok mas. Nggak cocok ya. Berarti memang harus sesuai gaya nah, pohonnya nah, bentuknya juga. Kalau mau konsultasi di kita juga bisa mas. Nanti kita pilihin pot pot yang cocok untuk pohonnya jenengnya. Ya di WA admin hmm. kita ada. Di WA admin ya. konsultasinya mas, di WA admin. Pohon saya kayak gini mas pot nya cocoknya yang seperti apa mas? Hmm. di fotoin pohonnya, dikirim hmm. di admin kita, nanti kita cocokin dengan pot yang ada di MTG. Hmm. itu bisa di kita bisa. semua bisa pokoknya tuh saya tertarik yang bisa itu cuma satu mas. apa tuh mas? balik arde, eh, mas. mas du, aduh galau lagi mas, Wis ya, ganteng ganteng, koloran. <laughs> mas <laughs> saya penasaran itu mas yang belakang ini mas. lah. Ini mas, ini kan jarang mas. Kalau di bonsai, bonsai ini kan jarang mas. Iya. Ini pot apa ini? Ini, ini apa ini bentuknya? Seperti batu ini. ini mas, batu iya, ini batu dibuat pot mas, batu, batu dibuat ya. pot. Asli lah. batu ini mas, terus pohonnya apa mas? Ini mas, kalau kayak, -kayak gini ya, pohonnya sesuai mas, sesuai sama potnya mas, disesuaikan aja mas. Ya, semisal kayak gini, ini pohonnya formal, itu kurang cakep pasti harusnya apa? Jadinya ya ya oke skate, kunci. Bagus. iya 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 oh ini batu ini mas iya, batu. bukan semen ini bukan asli batu itu mas batu tuh terus dibolongin gini mas iya toh pakai mesin berapa ini 180 iya. oh. Lumayan, mas. soalnya batu asli mas soalnya batu asli batu ya asli, jadi ya lumayan harganya iya. prosesnya juga susah iya 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 Lampinan, iya, iya iya Wah, oh, ini gede-gede juga ada mas di sini mas. Keramik ini mas. Oh iya ya. keramik gede-gede. Nah ini ya mas ya. ya oh ini ya, buat casket saya tadi Kes nih. Jenengan ini cocok kayaknya. Oh, iya iya iya. Enggak ding saya kan itu tadi kayak formal pohon saya. Casket -ke cok. Oh casket. cok, Casket huh? ya ya. Berarti ini ya casket. Ya. Berarti paketnya ini ya. Oh gitu. Oh, gitu. Oke. Lo ada warna-warnanya juga mas? Ada mas ini banyak varian kalau pot keramik di sini mas harganya sama mas kalau varian beda mas beda lima ribu rupiah beda lima ribu rupiah hmm. aja lah murah dong kalau beda lima ribu rupiah. ini yang ori yang ori seperti apa mas yang ori yang seperti ini oh ini ori nah ya, yang ini yang variannya oh ini yang varian, varian. warna ya varian, varian warna ini. Oh, Buat ibu-ibu ya, kan biasanya suka yang warna-warna pink gitu mas. Cewek-cewek ah, juga suka iya, warna-warna pink. Iya soalnya kan kalau cewek rata-rata kan pink. ada yang pink juga mas. Iya yeah, pink juga itu Iya yeah, pink tapi Indonesia jarang sih mas. Yang cakep tapi pink mas. Saya juga suka yang pink mas. Saya juga mas. Loh ini gambar apa ini? Ini gambar asu Asu iya. Gambar asu ini. Apa ini mas? Loh bolong ya. terus kalau minum gimana mas ini mas ini pot mas ini mas oh ini pot, ya, pot. oh ini pot oh gambar oh. cairan juga ada oh Alah. kaktus aglonema bagus gambar sapi oh tak kira tadi ini gelas mas enggak mas ya ini memang bentuknya gelas mas hmm, agak Tapi gelas. pot bolong oh, bolong ya oh alah oh ya udah mas Tuh tadi saya kan bungkus yang tadi satu Mas. Yang tadi ya? Iya, yang tadi ya, Mas. Yang tadi ya, yang Dibungkus tadi. Ya? aja Mas. Oke. Ini kalau teman-teman mau beli ke sini itu alamatnya mana Mas ini, Mas? Untuk alamat kita di Semarang Timur di Kecamatan Genuk, Perumahan Sedayu Regency nomor 70, Blok D. Oke. Atau bisa di searching aja di Google MTG pun. saya nanti pasti diantar sampai dekat depan toko Mas. Oh, di Google Map ada. Ada. Oh, di Google aja, Map mas. ada ya, guys ya. Ini I Mas saya bungkus. Saya bungkus ini satu, Mas. satu, Mas ya. Iya. Berapa hmm. itu Mas harganya, Mas? Harganya 85.000. Ribu. 85.000. Wah, oh, murah-murah yaudah tak bungkus I itu satu, Mas. Satu, Mas ya. Iya. Nah, jadi seperti itu ya, guys ya. Buat kalian yang mau nyari pot bonsai, di sini itu komplit ada yang semen, Terus ada juga yang keramik, jadi kalian kalau kesini tinggal pilih aja varian warnanya juga banyak, enggak cuma dari semen keramik, bahkan di sini juga ada yang dari batu ya, batu alam itu komplit juga di sini. Nah ini dia yang batu alam, tuh kalian milih sendiri aja, menyesuaikan sama pohonnya, kalau pohonnya kayak ya belinya yang kayak gini kalau yang uh, surrealis ya beliau kayak gini itu cocok banget yang gede-gede juga ada ini yang gede-gede ini diameternya gede banget ya itu ya terus ini juga ini keramik nah ini yang kecil-kecil banyak sekali guys di sini monggo yang minat langsung datang aja ke jalan perbal perumahan Sedayu Regency Blok D Nomor 70 atau ada di Google Maps saya tunggu kedatangannya guys